Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya. Saat ini saya akan coba berbagi untuk kita semua mengiringi sebuah lagu dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Lagu ini menggunakan nada dasar Do sama dengan D, irama 4 ketuk. Jangan lupa kita setting grand piano di sini untuk iringan pianonya. Di sini saya akan menggunakan C ya, tidak menggunakan D, supaya lebih mudah teman-teman kalau baru belajar secara sederhana. Saya ingin berbagi untuk kita, chord atau kunci yang digunakan ada beberapa ya. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk lirik dan chordnya, supaya kita lebih mudah mempelajarinya. C di sini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian F di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian G di sini. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih itu ya chordnya ya. Kita coba pola tangan kirinya dulu. Kita kalau Do sama dengan C itu notnya gampang ya, semuanya ada di tut putih atau di tombol putih. Ya. Jadi kalau kita nyanyikan dengan pola tangan kiri dulu ya. Mi mi do re mi fa sol mi 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 do mi sol mi re G ya di sini ya re, kemudian kecil lagi mi mi do re mi fa sol, kemudian F la 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 C lagi sol do re mi G re do sol sol F do do, kemudian G si la sol C mi do re mi mi sol, naik ke D ya sol mi re G sol sol do F do si G la sol mi do re mi sol fa mi G re do. Seperti itu ya pola tangan kirinya, kalau kita gabungkan dengan not di tangan kanannya ya, pakai C lebih sederhana, lebih mudah ya. Masih di C ya. Kalau belum bisa agak cepat, pelan-pelan dulu gak apa-apa. G ya. Kembali ke C. F. C, G, C lagi, F, G, C, D, A, G ya, F, C, itu ya secara sederhana iringannya untuk lagu Ikut Dikau Saja Tuhan ya, Kidung Jemaat nomor 376. Nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk lirik dan chordnya supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Jadi kalau belum bisa, pola tangan kirinya dulu 4 ketuk ya. 1 2 3 4 itu C, kemudian F. 1 2 3 4, kemudian G. 1 2 3 4 ini irama 4 ketuk, kemudian ada D mayor tadi ya, D. 1 2 3 4, kemudian notnya dicari dulu notnya ya, baru digabungkan kalau sudah bisa. Selamat mencoba, nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi untuk lirik dan chordnya. Terima kasih.